Assalamualaikum. Ya, kali ini saya akan membuat bakso dari daging ayam ya, bakso ayam. Di sini ada daging ayam yang saya sudah cincang kecil-kecil ya, potong kecil-kecil sebanyak 400 gram. Di sini ada tepung tapioka sebanyak 7 sendok makan. Kalau kurang nanti sebentar kita tambahkan ya. Ada garam kasar, gula pasir, merica dan kaldu ayam masing-masing 1 sendok teh ya. Ada bawang putih yang saya sudah goreng ya. Sini ada 1 butir telur yang saya sudah pecahkan ya. Dan sini saya akan masukkan double actionnya sebanyak 1/2 sendok makan. Oke. Di sini saya akan menggunakan chopper seperti ini ya. Ini bawaan dari blender saya. Di sini saya lihat maksimumnya 180 gram ya. Jadi kita akan haluskan 2 kali. Oke, mari kita membuat. Ini kita sudah pasang choppernya ya. Saya masukkan dagingnya, daging ayamnya. Kita bagi dua ya. Sini saya ada air es yang ada es batunya ya, kurang lebih 100 ml. Garam kasar dan kaldu ayam, gula pasir. Masukkan sedikit dulu ya. Masukkan sedikit demi sedikit tepung tapiokanya. Oke, kita masukkan bawang putihnya. Ini kita masukkan 1/2 sendok teh ya. Selesai. Kita akan blender yang kedua ya. Kita tuangkan dulu. Walaupun choppernya seperti ini, tetap halus ya guys. Yang penting daging ayamnya kita cincang dulu atau kita iris-iris halus dulu ya. Jadi ya haluskan. Masukkan lagi sisanya.
semuanya ya. Kita masukkan sisa telurnya. Masukkan esnya ya guys. Ini teksturnya udah halus, tak kalah kan dengan cuker yang lain yang lebih bagus. Kita satukan. Ini kita sudah aduk semuanya. Kita tutup dulu ya. Ini kita masukkan ke dalam kulkas kurang lebih setengah jam ya, lalu kita olah. Hai, ini kita sudah keluarkan dari kulkas ya, dan sekarang sudah semakin kesat, semakin bagus ya untuk dipulun. Di sini saya sudah siapkan air yang sudah mendidih ya, tapi kita matikan apinya. Saya sudah siapkan air es untuk baksonya nanti ya. Itu kita beri minyak sedikit biar baksonya nggak lengket ya. Aduk dulu. Saya sudah siapkan sarung tangan buat memulung. Kita ambil sedikit-sedikit ya guys. Oke, ini kita bulat-bulatkan ya, besarnya sesuai dengan selera. Kalau saya seperti ini aja biar kelihatan banyak. Saya buat yang kecil, saya juga buat yang besar ya. Semuanya hingga adonan habis ya. Kalau airnya sudah dingin, bisa dinyalakan apinya sebentar. Jadi kalau sudah panas lagi, matikan lagi, karena membuat bakso airnya tidak bagus ya kalau panas atau mendidih, tidak keset gitu. Guys, ini udah ada yang mengapung ya. Kita angkat dulu. Ini dia. Ini adonannya semua sudah habis. Ini udah pada mengapung semua ya. Hasilnya melimpah.
Ini kita masukkan ke dalam freezer ya, buat nyetok. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga di komen yang bagus-bagus ya. Terima kasih.